Hai sahabat semua, Assalamualaikum. Mana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ingat, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Oke sahabat, terima kasih ya sudah setia dengan Vincent's Family, channel yang membahas seputar Sansifera. Nah, bagi sahabat yang baru gabung dengan channel ini atau baru melihat video yang ada di channel ini, kami ucapkan selamat bergabung. Perlu kami informasikan bahwa channel ini dalam membahas seputar Sansifera. Nah, seperti yang kali ini sahabat, di video sebelumnya kita sudah mengupload bagaimana kita unboxing Sansifera hasil kiriman dari salah seorang sahabat kita dari Medan. Nah, sekarang kita akan melakukan reporting besar-besaran. Oke sahabat, jangan kemana-mana ya, saksikan terus tayangan ini sampai habis. Oke. Nah, sahabat, seperti yang kita janjikan tadi, bahwasanya hari ini kita akan melakukan reporting besar-besaran terhadap 9 jenis Sansifera yang kita dapatkan dari kiriman sahabat kita di Medan. Nah, dua di antaranya sudah kita reporting tadi, sahabat. Ini dia. Yaitu Sansifera aubrietiana atau Tiger Strip. Itu telah kita gabungkan saja dengan Sansifera aubrietiana yang kita miliki sahabat. Jadi kita gabungkan aja di sini. Kemudian yang satu lagi ini Sansifera parvastik, tadi juga sudah kita reporting dan kita gabung dengan yang sudah ada kita miliki juga. Nah, yang lain ini ada beberapa jenis Sansifera lagi yang belum kita tanam sahabat, seperti ini. Dan juga ada ini, dua ini jenis Sansifera lain yang juga akan kita lakukan reporting. Oke, nah yang di awal yang akan kita reporting adalah ini sahabat. Ini adalah Sansifera Hali Baseball. Lumayan cantik sahabat dan cukup besar juga. Nah, karena ukurannya lumayan besar, maka kita juga akan menggunakan pot yang besar juga sahabat, yaitu tawon nomor 241. Yuk. Kita mulai ya reportingnya ya. Dan seperti biasa kita tambahkan topping pasir malang di atas. Main cantik sahabat ya. Oke. Itu baru yang ketiga ya, nanti kita lanjut yang lain. Oke,
sahabat, yang kedua mencetik ya. Kita lanjut ya. Nah, kali ini yang ini. Ini lumayan milik Leo, kita belum tahu juga ID-nya. Nanti kalau sahabat ada yang tahu ID-nya, tulis di komen di bawah ya sahabat ya. Nanti kita akan review juga satu persatu. Tapi yang sekarang kita akan merepoting seluruh jenis tanaman sesivera kita. Lanjut ya. Ini sahabat, itu udah selesai seluruh sansevieria yang kita peroleh dari pemining, dan selesai kita repoting semua. Cantik sahabat ya. Nah, kali nanti kita akan coba tempatkan di mana posisi yang cocok nantinya. Oke sahabat, itu saja dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Dadah, assalamualaikum.